Kami sebagai ketua lingkungan itu sudah maksimal dan warga juga sudah tanda tangan, maksudnya dari awal ada keberatan, ada hotel di situ. Kemudian ada saudari CCA, ini adalah pemilik hotel. Teman-teman banyak ini saya tahu ada juga infotainment, ya. Yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Ya, public figure, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA, ini adalah pengelola hotel. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa-periksa, sudah mem-BAP ketiga-tiganya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya dengan perannya masing-masing, ada sebagai mucikari, ada sebagai pengelola hotel dan juga pemilik hotel. Kemarin ada yang bertanya apa konteksnya saudari CCA ini dan saudara DA ini, AA ini adalah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, di sini dia mengetahui langsung, ya. Mengetahui langsung, ada dua alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan ketua kita lakukan penahanan.